Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junedionok Kebun Berkah. Kali ini saya ada di Persemaian Permanen Tumbang Nusa yang dikelola oleh BPDAS Kahayan di Provinsi Kalimantan Tengah. Di Kompleks Persemaian Permanen Tumbang Nusa juga terdapat suatu taman anggrek ya. Ini rintisan dari Mas Arif yang sekarang beliau sudah pindah ke Rio di BPDAS Indra Giri Rohkan. Ya, kita lihat ya, baik persemen permanennya maupun taman anggreknya. Yuk kita lihat. Nih sahabat Kebun Berkah ya, taman anggrek yang dibangun oleh Mas Arif dan kawan-kawan ya. Ini banyak ya, terdapat anggrek ya. Ada koligen ini ya, dan banyak lagi nih, nanti kita coba lihat ya. Nih sahabat anggrek ya, sahabat Kebun Berkah, ada panda ya, ini ada bunganya ya, sudah ada bunganya nih, panda. Nih dia taman anggrek tuh, namanya taman anggrek. Tak lihat. Nih, ini sih merpati ya. Ada merpati, ini ada banyak nih merpati. Ada panda, ini ada. Ini ada hoya juga tuh. Ada hoya. Ini sejenis koligen. Saya tadi lihat ada bulbopilum juga nih. Nah, tadi ya. Ya. Oh, dari sini nih ya. Nih banyak nih. Tuh ada hoya. Ada hoya, ada koligen. Nih, ada anggrek tanah atau Douglas nih, jenis Douglas. Ini ada panda ya. Ini ditegakkan apa ini ya? Ada tegakan pulai ya. Ada belangeran. Nih sahabat Kebun Berkah. Nih ya. Anggrek. Anggrek. Taman anggrek di persemaian permanen Tumbang Nusa Kahayan. Nah ya, silakan sahabat Kebun Berkah apabila perlu bibit juga bisa ke sini nih. Ini banyak bibit, nanti kita lihat ya bibitnya apa saja.